Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambu biji Bangkok dan jambu air dalam satu pohon. Jadi, jambu air ini kita sambung dengan jambu biji Bangkok. Nah, ini bisa dilakukan. Coba uh, kita buka bungkusnya. Nah, tadi uh, benih ini berasal dari depan rumah karena lokasinya yang sempit jadi bangkus potong dulu bangkus bawa kemari maksudnya di tempat yang kira-kira itu bisa bangkus memberikan sharing Kita lihat kawan. menyatu kawan. Jambu biji dan jambu air itu bisa disatukan dalam satu pohon. Nah, ini bagus memberikan sharing yang sangat sederhana. Juga untuk sahabatku semuanya, tentu kita akan mengikuti perkembangan tanaman ini selanjutnya. Jadi, kambiumnya itu jelas sekali, jelas sekali kawan. Nampak tersambung untuk jambu biji dan jambu air. Cara penyatuan itu memang eh, bagus belum memberikan sharing. Sebab, kalau bagus langsung sekarang itu terlalu panjang, kawan. Sebab ini menyangkut eh, perkembangan vegetatif dari masing-masing tanaman. Jadi saat tanaman ini berfokus pada generatif susah untuk sambung. Walaupun toh ada banyak pohon yang berlainan jenis bisa sambung. Tetapi kalau jambu air dan jambu biji jenis bangkok ini untuk sambung itu memang kita harus mengetahui betul-betul kondisi tanam dalam fase uh, vegetatif yang full. Jadi bukan generatif. Kalau fase generatif nggak bisa sambung, kawan. Nah ini tentu bangkus akan memberikan sering-sering mengenai kekuatan perakaran. Vegetatif yang berbeda jenis sehingga bisa sambung antara jambu biji juga jambu air. Seperti ini, kita simak perkembangan tanaman ini selanjutnya, sahabatku. Semoga ini memberi manfaat. Ini kita sambungkan seperti ini, kawan. Ini kelihatan sekali agak pecah, tetapi yang atas ini sambungkan uh, sisip yang kecil. Ini berhasil, kawan.